Bip, 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 bip. Nova máscara. Sim. Metem. Assim. Rodam aqui isto. Vai ter. Não. Sim. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kawan-kawan. Tadi PM baru je mengumumkan tempoh PKP dilanjutkan lagi sehingga 28 April 2020. So, kiranya menyinggah jugalah puasa. So, harapnya jangan menyinggah ke raya pula. Aduh, pisang. Okay, ni update baru daripada APAT. Okay, berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi insentif RM500 bagi pemandu e-hailing. Okey, kalau kata nak buat apa-apa aduan ke tak puas hati ke apa, call 1-800-88-7723 atau email ke aduan@mot.gov.my. Okey, atau email APAT. Okey, tadi tu MOT. Okey, ni APAT punya ni email taxi taxi@apat.gov.my. Okay, so mari kita tengok apa yang diupdate ni, benda-benda baru ni. Okay, asal tak boleh nak tekan. Okay, ha ni. Alright, soalan satu. Siapakah yang layak menerima bantuan insentif ini? Okay, jawapan dia, pemandu e-hailing sepenuh masa layak menerima insentif. Kriteria kelayakan adalah seperti berikut. Okey, satu, warga negara Malaysia, memiliki lesen vocational PSV yang masih dalam tempoh sah laku dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dah nak PSV sah pula dah. Okey, kenderaan yang dipandu telah dilesenkan dengan permit kenderaan e-hailing EVP di bawah agensi pengangkutan awam darat APAT. Okey, pendapatan bulanan bayaran tambang kasar sekurang-kurangnya RM1,200 berdasarkan jumlah kutipan tambang pada bulan November 2019, Disember 2019 atau Januari 2020. Tapi aku rasa kalau RM1,200, aku rasa dia sahaja je kot nak letak benda ni. Kalau RM1,200, aku rasa yang geng-geng part time pun dapat sebulan kot. Kan? So ni dia sahaja je lah kot. Kan, nak macam konon nak bagi syarat lah, tapi sebenarnya dia nak bagi semua orang. Okay, mana tahu? Okay. Yang kelima, tidak menerima bantuan pemandu teksi RM600 di bawah inisiatif pakej rangsangan ekonomi 27 Februari 2020. Okey, abang-abang teksi, kakak-kakak teksi dah dapat bantuan RM600 tu. So, walaupun dia orang buat e-hailing, dia orang tak dapat dah yang bantuan RM500 ni lah. Okey. Soalan nombor dua. Bagaimanakah cara memohon insentif ini? Okey, jawapan dia, dana akan dimasukkan oleh kerajaan kepada e-hailing operator EHO. Pembayaran kepada pemandu yang layak akan dibuat oleh EHO masing-masing. Okey, ni macam yang Penang buat lah, macam kerajaan negeri Penang bagi dekat Grab dan Grab bus dekat masuk dekat wallet. So mungkin tu benda yang samalah. Jadi dekat satu Malaysia. Tapi untuk yang tak buat Grab, yang buat e-hailing lain, aku tak pasti macam mana. Okey, aku tak pasti. Okey, yang tu kena roger balik EHO masing-masing lah. Okey, soalan tiga, bilakah pemandu e-hailing akan menerima insentif ini? Jawapan, bantuan boleh diterima seawal-awalnya pada 20 April 2020. 20 April eh, 20 April. So tak payah nak kalut-kalut lagi nak WhatsApp aku, nak mesej aku tanya bila nak dapat. Tarikh dapat 20 April 2020. Wah, macam cantik je tarikh dia ni. Okey, pemandu e-hailing boleh menyemak status kelayakan dan menuntut bantuan dengan EHO masing-masing. Ha, okey. 20 hari bulan tu kalau duit tu tak masuk, baru boleh gegau Grab. Si sebelum ni tak tahu apa-apa, korang duk gegau-gegau Grab, Grab pun tak tahu apa-apa. So ni 20 hari bulan tu kalau tak kata tak masuk, baru boleh gegau Grab ke gegau Maika ke, kan. Okay. Soalan 4.
Apakah saya boleh menggunakan website Bantuan Prihatin untuk menyemak nama saya sebagai penerima RM600 untuk pemandu teksi? Okay, jawapan, bantuan RM500 kepada pemandu e-hailing tidak disenarai dalam website Bantuan Prihatin. Ha, yang ni memang tak ada dalam website untuk bantuan e-hailing ni. Tapi kalau kata yang mana, kalau korang nak mohon bantuan bujang tu ke, bantuan yang dah kahwin ke, ha, yang tu ya kena isi dekat website tu, kan? Ha, so jangan korang tunggu e-hailing je, yang bujang ke, yang dah kahwin ke, isi lah juga. Dapat lah juga, dapat membantu lah. Okay? Ni pun macam... soalan 4 ni pun macam lain juga ni. Patutnya RM500 untuk bantuan e-hailing ni. Lepas tu jawapan ni lain lah, tak apa. Tapi korang faham kan? Okay, soalan 5. Saya berdaftar dan memandu untuk 2 syarikat e-hailing. Adakah saya akan mendapat 2 kali bayaran insentif? Okay, jawapan, setiap pemandu layak mendapat 1 kali bayaran insentif saja. Yalah. Ha, kalau kata kau buat Mica ke, bawa Grab, bawa apa lagi, EasyCab, bawa apa lagi, Big Blue, apa bagai, Jadah semua. Tapi dia satu je dapat. Nah, ni dia check macam mana aku tak tahulah. Ha. Okay. Nombor 6. Sekiranya saya pemandu teksi dan juga e-hailing, adakah saya akan menerima insentif bagi kedua-dua kategori? Ini macam yang sama macam tadi. Okay, pemandu teksi yang layak menerima bantuan RM600, tidak layak menerima bantuan insentif RM500 untuk pemandu e-hailing. Yalah, dia dah dapat RM600, takkan nak dapat pula RM500. 2 kali pula dapat tak? So, sekali je. Okay. Saya pemandu e-hailing secara part-time dan pemandu teksi juga part-time, adakah saya layak untuk kedua-dua part-time, untuk kedua-dua bantuan ini? Okay, semua pemandu teksi yang kekal aktif berdasarkan kad pemandu yang aktif layak menerima insentif RM600 untuk pemandu teksi saja. So, soalan 7 dengan 6 ni sama pun macam soalan mula-mula tadi. So, ulang-ulang kat situ je. Kalau kau dah buat teksi, abang-abang teksi, kakak-kakak teksi, so dah tak dapat dah bantuan e-hailing. Kalau kau dah dapat bantuan e-hailing, kau tak dapat yang bantuan teksi tu. Ha, macam tu. Okay? 8. Saya merupakan pemandu e-hailing sepenuh masa tetapi pendapatan saya tidak mencecah RM1,200 sebulan sedangkan syarat pendapatan perlu RM1,200. Apakah langkah yang perlu saya ambil? Haa ni, kau kena dengar ni. Kalau kata tak ngam, apa yang kau kena buat? Okey, rayuan boleh dikemukakan di portal rasmi APAT yang akan dibangunkan kelak bermula Mei 2020. Okey, kata yang 20 April tu korang tak dapat. Okey, so korang boleh buat rayuan pada Mei 2020. Ah, alright. So, soalan 9. Adakah saya tidak layak kerana pendapatan tidak cecah RM1,200? Ini kerana kekurangan pelanggan disebabkan PKP. Okey, syarat kelayakan sebagai pemandu sepenuh masa telah ditentukan dengan mengambil kira tempoh masa pemandu beroperasi sebelum bermula tarikh PKP. Ah, so kita punya income tu dia kira macam dicakap tadi lah. Bulan 11 tahun lepas, bulan 12 tahun lepas dengan bulan 1 tahun ni. Okey, bukan dia dah kira time dah jadi PKP ni, bukan. Alright. 10. Adakah sebarang bantuan lain kepada pemandu e-hailing selain bantuan ini? Sila rujuk kelayakan individu menerusi pakej Bantuan Prihatin Nasional. Ha, tu aku cakap. Janganlah korang nak menunggu yang RM500 ni je. Kalau yang bujang, claim yang bujang, yang dah kahwin, claim yang dah kahwin. Kan? So, adalah boleh membantu sikit. Alright. Soalan 11. Saya telah membuat semakan dengan EHO dan mereka menyatakan saya tidak layak kerana bukan pemandu tetap atau sepenuh masa sedangkan saya membawa e-hailing secara sepenuh masa. Apakah tindakan yang boleh saya ambil? Okey, jawapan dia, anda dinasihatkan supaya mengemaskini status dengan EHO dan mengemukakan rayuan di portal rasmi APAT yang akan dibangunkan kelak bermula Mei 2020. Sama juga. Kalau korang rasa korang drive full time dan sememangnya korang full time tapi korang tak layak, kena buat rayuan lah. Okey, senarai nama yang layak adalah berdasarkan senarai nama yang dikemukakan oleh EHO masing-masing sebelum disahkan oleh APAT. Okay, maksudnya EHO lah. Maksudnya memang EHO yang bagi nama-nama yang layak kepada APAT dan bawa APAT pump duit tu dekat EHO lah. Alright. Soalan 12. Sekiranya pemandu hendak membuat semakan kelayakan, kepada siapakah harus dihubungi? Okey, platform semakan sedang dibangunkan pada masa ini dan akan dimaklumkan dalam laman sesawang Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ha, so ni APAT punya ni. Aku rasa tak ada pun. Macam aku cakap, website dia pun last update tahun lepas punya kot. So aku rasa dekat Facebook dia kot yang ni. Okey, anda juga hendaklah memaklumkan kepada EHO untuk menyenaraikan nama anda kepada APAT untuk tujuan pengesahan sekiranya anda telah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti dalam soalan satu. Okey?
Soalan 13, saya pemandu part-time e-hailing, adakah saya layak? Jika tidak, mengapa? Okey, jawapan dia tidak layak kerana bantuan ini khusus kepada pemandu e-hailing sepenuh masa sahaja. Rayuan boleh dikemukakan di portal rasmi yang dibangunkan oleh APAT Kelab bermula Mei 2020. Nah, Allah, aku sasul je. Okey, kalau tak layak, rayuan Mei 2020. Alright? Ah, yang ni kalau kata tak layak, jangan gegor Grab. Ni kena gegor APAT. Alright? Okay, soalan 14. Bolehkah saya membuat rayuan di mana perlu saya salurkan rayuan ini? Asal soalan dia macam ulang benda yang sama je. Okay, platform sedang dibangunkan. Allahuakbar. Okay. Okay, platform rayuan sedang dibangunkan buat masa ini dan akan dimaklumkan dalam laman sesawang APAT di apat.mot@gov.my bermula Mei 2020. Ha, yang tu Mei 2020 baru ada website tu. Kalau sekarang cek pun tak ada apa lagi aku ingat. Alright. Lagi soalan 15. Akaun e-hailing saya digantung oleh ESO. Adakah saya layak memohon? Ha, ni untuk orang kena ban, kena suspend. Anda dinasihatkan supaya mengemaskini status penggantungan akaun anda dengan ESO segera bagi mengelakkan nama anda tercicir dari senarai penerima yang layak. Ha, nampak? Okay, dah tu je. 15 soalan saja. Okay, tu je. 15. So, buat masa sekarang ni, jangan gegau Grab lagi. Okay. Bila 20 April 2020 tu kau tak dapat lagi duit, baru gegau Grab. Okey, buat masa sekarang ni gegau APAT dengan MOT dengan yalah APAT dengan MOT lah, gegau dua-dua jabatan ni. Okey? Tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.